Famous kali ini kami mendengarkan tema filem Behind the Lenses, yang mana jika dilihat Famous lepas, media dan masyarakat mengambil tempat dalam perbincangan Famous yang lepas. Dan pada kali ini kami bersepakat memilih filem Behind the Lenses sebagai tema utama dalam Famous 2016. Objektif kita buat program Famous kali ini, yang pertama kita nak eratkan hubungan dengan negara ASEAN. Antara negara yang kita ajak untuk join program ni adalah negara Indonesia dan negara Singapura. Kita bawa mereka ke program ni supaya ukhuwah antara kita, mahasiswa ASEAN itu sendiri, lebih erat. Dalam kita mengajak mereka join program ni, kita terus juga ajak mereka untuk join dalam kita punya pertandingan video pendek. Yang kedua, kita nak exposekan kepada mahasiswa Timur Tengah ini apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh penggerak-penggerak industri perfilman itu sendiri, supaya bila kita balik Malaysia nanti, kita senang untuk masuk dengan masyarakat dan senang juga untuk kita masuk dengan masyarakat yang terlibat dengan industri perfilman ini sendiri. Ketiga objektif kita yang kita letak, yang kami sudah sepakat, iaitu kita nak memberi ruang kepada mahasiswa untuk mengetengahkan bakat mereka dalam industri kreatif multimedia ini sendiri. Seperti mana yang kita buka pertandingan video pendek itu, itu antara salah satu usaha kita lah untuk kita tengahkan bakat mereka dalam lapangan kreatif media ini. Dan yang terakhir, kita nak bawa mahasiswa untuk melihat industri perfilman ini di sudut yang berbeza, supaya kita boleh menghasilkan satu idea, kita boleh hasilkan satu kemungkinan yang kita boleh berikan kepada masyarakat. Dan inilah idea yang dihasilkan dari mahasiswa Timur Tengah sendiri. Konsep Famous kali ini yang akan kami bawakan antaranya adalah sedikit perkongsian daripada panelis, game dan pembentangan short film daripada peserta short film contest yang bertemakan silent short film. Tema short film kali ini agak sedikit mencabar berbanding dengan tema Famous 2 tahun yang lepas, yang mana silent short film dipilih adalah untuk melihat kreativiti peserta dalam menyampaikan mesej di setiap short film yang dihasilkan. Dan paling menarik, pembentangan daripada 3 peserta yang terpilih akan diadakan sewaktu Famous berlangsung, dan itu merupakan satu kelainan yang akan kami bawakan dalam Famous kali ini. Okay, panel yang kami pilih untuk Famous kali ini, yang pertama kami pilih Encik Adam dari Malaysia. Beliau seorang director bagi filem animasi UPD Ipin. Kita jemput beliau dari Malaysia kerana kita nak tengok bagaimana kepentingan filem animasi ini sendiri dalam menyampaikan mesej kepada masyarakat. Terutamanya animasi ini sangat berkait rapat dengan kanak-kanak dan juga dewasa, kerana ia satu elemen yang baru yang boleh kita sampaikan mesej dalam bentuk yang kreatif, dalam bentuk seni media kreatif. Dan itu yang kita nak tunjukkan pada mahasiswa sini, bagaimana satu mesej itu harus disampaikan melalui elemen yang kreatif, iaitu elemen animasi. Okey, panelis yang kedua, kami sudah bersepakat mendapat kata muafakan untuk menjemput panelis dari Indonesia, iaitu Ustaz Abdul Rahman Al Shirazi. Ustaz Abdul Rahman Al Shirazi sudah menghasilkan banyak karya, dan antara karya yang betul-betul dapat impak daripada masyarakat, iaitu novel beliau yang bertajuk Ketika Cinta Bertasbih. Kita nak mengetengahkan dalam Famous ni bagaimana Ustaz Abdul Rahman itu menghasilkan satu jalan cerita yang ada maksudnya tersendiri, ada mesejnya tersendiri, supaya kita sebagai mahasiswa, bila mana kita nak menghasilkan satu karya novel, kita dapat menghasilkan karya itu dengan penyampaian mesej yang mantap dan jalan cerita yang dapat menarik hati masyarakat. Ustaz Nuzul adalah panelis yang ketiga. Kita bawa Ustaz Nuzul sebab kita nak tengok
kita sebagai student syariah, part mana yang kita boleh masuk untuk kita membantu dalam industri perfilman ni. Sebab kita penting juga untuk tahu mana part yang kita boleh masuk dalam industri ni supaya elemen dakwah ataupun message-message dakwah yang kita pelajari sekarang, yang kita hadam sekarang, mudah untuk disampaikan kepada masyarakat dengan elemen yang lain, dengan elemen yang baru. Itu yang kita nak masukkan dalam famous kali ini.